guys, ada yang bisa tebak gak nih kita lagi makan di mana? Dari tempatnya aja udah bagus banget kan? Udah gitu nyaman juga. Jadi aku lagi ada di Lucy in the Sky Cikini. Just stay on the... Di sini kita bakalan fresh wagyu filet nih guys. Dagingnya yang masih fresh ini udah di seasoning ya guys. Jadi langsung digrill aja. Jangan lupa dibolak-balik. Kalau warnanya udah kecoklatan, kita angkat aja. Terus kita potong-potong. Lihat guys, dagingnya dari looknya aja udah juicy banget kan. Habis itu kita plating deh biar makin mantep. Tambahin yakitori saus dan kasih juga guys perasan lemon brown butter. Dan jangan lupa tambahin green saladnya, black garlic dan garlic chips biar makin komplit. Gimana? Udah pasti ngiler kan? Menu selanjutnya adalah 6 hour bolognese. Pertama kita rebus dulu spagettinya. Terus kita lanjut bikin saus bolognese-nya. Dinamain 6 hour bolognese soalnya saus ini dimasak selama 6 jam loh guys. Dudu, wanginya benar-benar menggugah selera deh. Kita tuang spagettinya. Aduk sampai merata. Kalau udah diaduk rata, kita plating deh. Terus taburin parutan keju parmesan dan sea salt bread crumble. Jadi gak sabar deh pengen nyobain spagettinya. Bestie! Again and again! Wow! Sekarang kita lagi ada Lucy. Ya. Kenapa, Beb? Masih ada di Lucy in the Sky, guys. Dan ini benar-benar menunya, lihat mereka tuh juaranya. Jadi benar-benar ya Allah. Drooling semua. Juara. Nah, ini aroma-aroma sop buntutnya di sini katanya endul. Nah. Uy. Kita lihat ya. Aduh, guys. Ini lihat buntutnya gede-gede banget. Ini kayak buntut impor ya, Beb? Nah, kayaknya ya. Tuh lihat. Luar biasa loh. Ya kan? Dan langsung kita cobain guanya. Seruput, Besti. Seruput dulu. Bermasalah, yuk. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Gusti. Guanya super duper gurih. Nikmat abis, Besti. Jujur, Li. Seru banget grogotin daging bututnya ini. Udah gitu empuk banget. Soalnya udah direbus selama 3 jam. Aduh, Gusti. Guys, ini rasanya guys cerah kayak masa depan kita. Amin. Ini yang namanya buntutnya guys, dia ngalala banget. Sama dia tuh teksturnya tuh bermain banget di mulut guys. Dia punya rasa kuah, dia punya buntut yang lembut dan kuahnya tuh gak terlalu gurih, gak terlalu berlemak. I love, lope. Kayak buntut sumpah. Itu ya? Bisa kita approve kalau misalnya buntutnya emang pasti lembut. Yes. Lembut. Kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biar makin ancaman, nah kita pakein aja nih sambalnya. Uy. Pas sop buntutnya dipakai nasi putih, bener-bener juara. Nikmat pol. Besti. Mbak. Dicampur pakai cabai hijau, pakai jeruk lemonnya. Besti ancaman. Juara. Ini lambung aku langsung bergejolak happy. Kayak dapat apa coba? Lotre. Bukan lagi ya kan? Bukan lagi.